Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan John Bre Official. Kali ini John Bre maksudnya itu nggak buat video yang kecelakaan guys. Kali ini John Bre lagi di Ambuten Sumenep, di pantai guys. Pengen apa ya? Pengen itu loh guys, pengen video kali ini juga buat video itu di pantai kayak apa suasana pantainya di Ambuten Sumenep ya. Suasana sore jam 5 guys. Pulang dari Sumenep terus perjalanan mau ke Ketapang sama Madura lewat sini guys. Itu teman John Bre, dia itu murung guys karena nggak punya pacar, nulis-nulis di itu, nggak tahu mungkin dia nulis-nulis itu nanti pulangnya dapat pacar sih. Halo guys, ini John Bre ini jalan guys. Kau kecil. Kita coba. Ya, suasana kan juga. Nih guys, ini John Bre ini jalan lewat lewat ini apa? Kayak lewat yang itu loh, buat ada ombak laut yang ini, tapi ini dicor guys, kuat ini. Nah, ini karang-karangnya. Oh, bagus kan guys? Ini batu karang ini guys. Di sini tuh masih banyak batu karang ya. Maksudnya itu kayak gini loh. Masih belum apa? Gak ada yang rapi ini. Sebenarnya ke sini buat
wisata itu enak ya. Kalau sore mungkin pemerintah kota sendiri belum ada dana apa ya apa kan juga nggak tahu. Kalau di sini itu sebenarnya itu banyak pantai guys yang sebenarnya bisa dibuat destinasi wisata di masing-masing kota kayak mulai Sumenep, Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan guys. Sebenarnya bagus, cuman penyajiannya, pengelolaannya itu menurut John B itu masih kurang guys, masih kurang karena apa? Karena masih seadanya gitu loh guys. Sebenarnya bagus. Kalau orang Pulau Madura sendiri kalau lihat pantai sudah biasa, mungkin kalau orang-orang yang dari Surabaya mungkin lihat pantai itu, wow gitu guys. Maksudnya itu kalau penyajiannya itu lebih bagus, mungkin lebih baik lagi. Mungkin wisatawan itu banyak yang kesini. Ini bagus ini guys, loh. Ini bagus. Loh itu, teman John Bray guys. Aja. Ya itu per TikTok ya. Woi. Re. Oh. Wes. Capek guys, ini tadi John Bray dari hotel di Sumenep terus keliling-keliling lagi terus sampai pantai, sampai Dungkek itu Sumenep yang ujung. Terus habis itu kita nyisir pulang-pulang
Nah ini sore nanti John Bray nginep di Hotel Ketapang Sambang Madura guys. Terus besok pagi rencana kita nyisir lagi, terus langsung pulang ke Surabaya. Nah itu kerjaan John Bray sama Andre kayak gini guys. Setiap bulan itu pasti kesini, tapi 5 hari gitu. Bagi teman-teman yang suka sama channel John Bray Official, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe biar channel John Bray itu bisa berkembang guys, biar John Bray itu bisa berkarya buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin bisa menginspirasi buat teman-teman yang dari YouTuber receh, mungkin kita bisa menghasilkan duit dari YouTube guys, ya gitu ya. Bagi teman-teman YouTuber yang ada di Surabaya, salam dari John Bray Official, dari YouTuber dari Surabaya guys. Mungkin lain waktu kita bisa kopdar di daerah Sumenep apa di Ketapang guys, gitu ya guys ya. Karena ini sudah sore guys, kita mau balik ke pertama Andre guys. Ini Andre. Nih, Andre. Ya guys, kita lanjut dulu guys. Kita lanjut dulu guys. Ini potongan samurai. Pulang ke hotel guys. Oke. Yes. Sore. Seperti biasa, John Bray mau pamit undur diri dulu guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.